Kalau sebut sahaja Kokedama, pasti ramai tertanya-tanya apa itu Kokedama. Kokedama atau sebenarnya berbola lumut merupakan salah satu teknik penghasilan tanaman hiasan. Hanya mempelajari di internet, seorang pengusaha nursery, Hairul Anwar Karman, 39 tahun, memberanikan diri untuk mencubanya. Keunikan Kokedama menarik minatnya untuk mengetahui teknik menghasilkan tanaman hiasan itu. Tanaman yang menggunakan lumut serta tanah campuran itu diakui masih belum dikenali secara meluas di negara ini. Namun, Hairul menyifatkan ia tidak menghalangnya untuk mencuba dan membawanya sebagai satu tanaman hiasan yang diyakini semakin mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Hairul yang mengambil jurusan Sarjana Muda Taman Alam Suruhanjaya dan Rekreasi mahu menggunakan sebaiknya ilmu yang dipelajari untuk menghasilkan kelainan dalam penghasilan tanaman Kokedama ini. So sebenarnya kita jual package pokok dan berbola. So sebenarnya hiasan dalam rumah yang kita boleh gunakan sebagai hiasan dalam rumah yang sebenarnya memang sesuai untuk mereka-mereka yang tinggal di kondominium, apartment, flat yang tak ada space, tak ada ruang. Maksud Kokedama adalah koke yang bermaksud lumut, manakala dama bermaksud bola atau bulat, sekaligus menjadikan bahasa mudahnya adalah berbola lumut. Jelas Hairul, tanaman hiasan itu tidak memerlukan kos yang tinggi serta dapat menjimatkan ruang kerana ia dihias secara tergantung selain penjagaannya yang mudah. Selain menjual Kokedama yang telah dijadikan hiasan, Hairul turut menjual berbola lumut sahaja dengan harga antara RM10 hingga RM40 bergantung kepada saiz. Sebenarnya apa yang kita hasilkan adalah kesenian. Seni itu sebenarnya kalau orang appreciate seni, dia akan menghargai dengan lebih mendalam dan dia sanggup untuk membayar dengan apa yang kita buat lah. Hairul yang mempelajari Kokedama sejak 2017 menjalankan perniagaan di rumah selain menyertai expo atau karnival untuk memperkenalkan tanaman tersebut. Katanya ada juga pelanggan dari negeri lain sanggup datang ke tempatnya untuk melihat dan mempelajari sendiri teknik itu. Tambahnya, ia juga sesuai untuk semua jenis tanaman atau pokok selain bunga mawar, aloe vera, orkid dan juga kaktus.